beserta dengan nomor urut 12 atas nama Solehah dari Pondok Pesantren Darussalam, membacakan halaman 80 Bangun Ijabah. Peserta nomor urut 12 atas nama Solehah dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura akan membacakan Bangun Ijabah halaman 80. Dipersilakan. Berpungkin ijarati, coba diartikan wajian buatan istimu di ujrati besyarkan. Ini bab kepada meminjam ijarat secara lugat, yaitu nama ulahan dan menurut syarat memiliki manfaat dengan gantian, memiliki manfaat dengan mengganti syarat dan tanda. Soal ijarah dengan ijar seperti ajar buka, aku pinjamkan seperti apa? Seperti ajar buka, seperti aku pinjamkan akan ini barang, kalau aku lagi buka atau aku sorokan aku pinjamkan akan engkau, kalau mana buka mana tiapu sanatan atau aku milikan akan engkau akan manfaatnya ini barang. Tadi tamdi dimanfaatin di mana? Mana muridnya? Muridnya. Jadi mana dan dinamakan ijarah itu apa? Mana murid? Sampai au man lak tuka lana fi aku salatan. Ya sudah. Ya. Akad ijarah itu bahasa Indonesia apa? Jangan terkungkung dengan kitab ini ya. Ijarah itu yang kamu bilang apa? Sewa menyewa. Prakteknya bagaimana coba? Jangan di sini. Prakteknya secara bebas. Misalkan rental mobil. Misalkan bagaimana prakteknya? Bedanya dia pinjamkan. Meminjam pada perlu gantian. Gantian itu bahasa yang lebih enak apa? Upah. Bos. Tadi dibaca diiwatin di surutin atajid ya.
apa? Baca apa tadi? Disuruh tim atiatan. Atiatin. Menjadi apa atiatin? Jadi naat dari? Kok di sini menggunakan enggak apa redaksinya kok bukan disuruh tim ati, kok menggunakan disuruh tim atiatin. Ada amar butuhnya, kenapa? Gak kok pakai amar butoh? Gak pedasnya kok bukan disuruh tim ati? Surut adalah jamak dihukumi panas. Ya. Terus kajar tukah hada? Au akwai tukah? Au manak tukah? Mana piahu sanatan? Apa sanah itu? Status iaunya jadi apa? Tanis. Sudah. Qolan Nawawi fi syarhul hadab. Inna khilafal muhaqqiqi. Kok dibaca inna, tidak dibaca anna? Qolan Nawawi fi syarhul hadab. Inna khilafal muhaqqiqi, bukan dibaca anna. Jadi inna ila fal mu'adhi kok dibaca inna, dibaca anna. Hamzahnya. Enggak dibaca inna tapi kok dibaca anna. Ya. Karena jadi setelah lafaz qaul. Qaul maqal. Makulun makol inna khilafal mu'atoh itu status irohnya, mahat irohnya dalam ilmu nahwu menduduki apa? Hal dorof qol nawawi fi syarh muhaddad inna khilafal mu'atoh itu kan makulun makol dalam ilmu nahwu itu statusnya menjadi apa? Sudah hajar dia belum? Jadi maf'ul, tidak. Ya ini ijarah. Apa yang ijarah ini? Hanya misalnya untuk semacam menyewa rumah atau misalnya menyewa sepeda motor, mobil dan sebagainya. Nah lalu kalau misalnya kita naik ojek itu apakah masuk ijarah atau bagaimana? Masuk ijarah atau misalnya mengajar di sekolah masuk ijarah? Jadi apakah ijarah ini maksudnya hanya diartikan sewa menyewa? Apakah bisa juga masuk kepada arti upah-upah? Masuk. Jadi bukan hanya sekedar sewa menyewa barang. Upah-upah pun masuk ijarah begitu. Sudah tik jawabannya. Nah kemudian ini beberapa kali disebut khilafal mu'aqqati. Inna khilafal mu'aqqati. Itu apa yang dimaksud dengan khilafal mu'aqqati? Mungkin terjemahnya dulu, baru muridnya. Bahwasanya khilafal mu'aqqati terjadi juga pada ijarah dan merupakan bagi ijarah. Yang arti dari khilafal mu'aqqati. Artinya ada yang boleh mu'aqqati. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan kadang.
Nah, lalu maksud dari pada mu'akkar itu apa? Jual beli yang pada risiko tidak fokus. Jual beli tanpa risiko. Kalau selain jual beli berlaku juga atau tidak berlaku kilo kilo atau berlaku. Nah kemudian mu'akkarati itu binanya bina apa? Khilaful mu'akkarati al mu'akkarati bina apa itu? Bina nakis wazan wazan apa? Fa'ala wazannya bukan timbangan mas dari wazannya, wazan apa ini? Apa masih, apa menjabat, masih apa wazannya, kalau masih? Atau yukti ya, wazannya apa? Fa'alai fa'itu istaf'alai istaf'itu fa'alai fa'ala fa'ala atau tu'ati tak, mati ya itu. Ya Pak, masih bisa jawab? Nah kemudian kafat mu'ayyanatu kafat, nah itu apa fi'il atau isim? Kafat wajillah kafat mu'ayyanatu fi'il apa itu? Fi'il mali dari bina apa? Bina nakis. Fi'il mali yang berapa? Yang keempat. Akhwal itu melakukan itu fi'il berbahasa Arab. Mana fi'ahu ya? Ini dia penentuannya. Ya. Satu. Pesannya. Dua. Isim apa? Ya, sebaiknya. Coba minta sini. Sebaiknya membuat ya. Berarti isi membuat ya. Isi membuat ya. Iya. Masuk. Dengan masuknya dengan bila apa sebutnya dari ini ya?
Suruh din coba sebutkan dari ya. Disuruh din tadi, disuruh din. Ya. Kita Pak ya. Masuk yang tiga dari yang mana? Jangan tak sembunyi. Jangan tak sembunyi. Ya, siapa lah? Ya, kita berikan tepuk tangan. Peserta dengan nomor 17 silakan mempersiapkan diri.